مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله به وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, memberikan nikmat kita iman, memberikan nikmat kita kesehatan, taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita menjadi sebaik-baik umat. Dan seterusnya yang saya hormati kepada para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, dan kepada yang paling utama kepada Habib Abdurrahman bin Kamil Segab selaku guru kita. Semoga Allah panjangkan umur-umur mereka, mensehatkan badan mereka, dan melancarkan rezeki-rezeki mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum kita mengkaji pelajaran yang akan dibawakan oleh Al-Habib Abdurrahman, mungkin ana memberikan sepatah dua kata-kata yang diperintahkan oleh guru kita Habib Abdurrahman bin Kamil Segab. Sebelum kita belajar, marilah kita mendengar makalahnya Imam Syafi'i. Ya, apa kata Imam Syafi'i? Lan tanalul ilma illa bisittatin. Sa'umbika bitafsiliha bibayan. Kata Imam Syafi'i, wahai kalian para penuntut ilmu, ya, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Imam Syafi'i di situ memakai kata lan. Lan itu kalau dalam ilmu nahu dia berarti tidak akan pernah sama sekali. Jadi tidak akan pernah sama sekali mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 kunci ini. Ya, kecuali Imam Syafi'i pakai kata la. Kalau cuma pakai kata la itu cuma tidak sebentar saja, bisa jadi menjadi iya. Tapi kalau pakai lan itu tidak akan pernah sama sekali. Ya. Nah, apa saja kunci-kuncinya supaya kita ini mendapatkan ilmu, supaya kita mendapatkan fadilah keutamaan ilmu, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang berjalan menuju ilmu, artinya menuju majlis ta'lim, ya, itu apa? Allah menjanjikan akan memudahkan dirinya masuk ke dalam surga. Memudahkan di sini, ya, artinya insya Allah masuk ke dalam surga tanpa hisab, ya, atau hisab yang cepat dan ringan. Kata-kata Imam, karena kata Imam Ali karamallahu wajha, hisab itu azab. Orang yang dihisab aja azab. Kenapa? Karena bumi ini bukan bumi seperti yang kita pijakan nanti. Matahari juga beda dengan matahari yang akan kita dapatkan nanti di padang mahsyar. Nah, jadi kita harus mempunyai 6 kunci ini agar kita bisa betul-betul mendapatkan fadilah ilmu. Apa saja kuncinya? Yang pertama, zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa suhbatu ustad wa tulul zaman. Yang pertama zaka. Ya, yang pertama zaka itu artinya kecerdasan, kepintaran. Dan insyaallah ana yakin dan ana husnuzon dan ana hakul yakin di sini insyaallah semuanya mempunyai kecerdasan. Buktinya apa? Buktinya kita dengar ceramah, kita dengar kajian, insyaallah sehari dua hari kita masih bisa ingat. Berarti kita punya kecerdasan. Ya, kita ambil contoh Imam Ibnu Hajar. Namanya Imam Ibnu Hajar. Beliau belajar ulang-ulang itu ilmu tidak pernah masuk sampai beliau mendapatkan hidayah dengan melihat batu yang dibolongi oleh tetesan air. Sekelas beliau saja bisa menjadi imam, apalagi kita.
yang insya Allah kita belajar sebentar hafal, belajar sebentar paham. Ya, berarti sebenarnya kita bisa lebih daripada Imam Ibnu Hajar. Nah, yang pertama, jadi ana yakin insya Allah semuanya mempunyai kunci ini. Berarti semuanya di sini, di jamaah di sini mempunyai yang namanya dhaka, artinya kecerdasan. Dan yang kedua, setelah kita mempunyai dhaka, kita harus mempunyai kunci yang kedua. Apa itu? Dhaka'un wa hirsun. Kita harus punya hiris. Apa itu hiris? Hiris itu ambisi, kemauan, keinginan yang tinggi. Ya. Jadi kalau kita cuma punya kecerdasan tapi kita tidak mau, ya, tidak mau untuk datang, tidak mau untuk belajar, bagaimana kita mendapat ilmu? Ya. Jadi kita harus mempunyai itu, hiris, harus punya kemauan. Di mana saja ada majelis taklim kita datang, berarti itu tandanya kita mempunyai hiris. Ya. Nah, jadi setelah kita mempunyai zaka, setelah kita mempunyai hiris, kita juga harus mempunyai kunci ketiga, yaitu istibar. Istibar itu artinya sangat sabar. Ya, sangat sabar. Bukan sabar biasa, tapi sangat sabar. Karena belajar ilmu ini berat. Ya, kenapa berat? Karena setan yang gantungi. Setan memukul kepala kita supaya kita jangan datang. Setan bergendong di belakang kita supaya kita berat untuk datang. Tapi coba kita lihat, kalau kita sudah datang, enteng-enteng aja. Karena kenapa? Karena setan paling takut kepada orang yang berilmu. Setan paling takut kepada orang yang berilmu. Sebagaimana diceritakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika mau masuk masjid, dia lihat ada setan mondar-mandir. Mau masuk masjid, keluar. Mau masuk masjid, keluar. Ditanya, wahai setan, ente kenapa mondar-mandir? Kata setan, iya, ana ini pengen masuk masjid, pengen ganggu orang yang sholat di dalam masjid itu. Tapi ana takut, di situ ada orang tidur. Kata Sayyidina Ali, kenapa kamu takut sama orang tidur? Padahal kamu tidak takut sama orang yang sholat. Apa kata setan? Orang yang tidur, dia alim. Yang sholat, dia bodoh. Kalau ana ganggu sampai dia batal sholatnya, akhirnya yang tidur terganggu, akhirnya nanti yang si alim mengajarkan dia ilmu. Nah, jadi dia sangat takut ini setan. Jadi kita harus lawan. Ya. Nah, setelah kita sudah betul-betul mempunyai zakah, kita mempunyai hiris, kita punya sabar, kita harus juga punya bulgoh. Apa bulgoh? Kita harus mempunyai modal. Ya, modal ojek, modal bensin. Ya, itu harus kita punya. Begitu. Dan yang paling penting, modal yang harus dimiliki oleh pencari ilmu adalah buku dan pulpen. Kenapa? Karena ini adalah jihad. Jihad dalam belajar harus mempunyai buku dan pulpen. Ya, masa kita mau datang mau berperang, mau jihad tangan kosong, enggak ada bawa senjata apa-apa, mati. Nah, gitu juga buku dan pulpen, sebagaimana perkataan seorang Arab, ya. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun. Ilmu itu adalah binatang buruan. Sedangkan kita catat, kita tulis, itu adalah ikatnya, tali pengikatnya. Ya, jadi kalau misalnya kita dapat binatang buruan. Binatang buruan berarti binatang liar. Nah, kalau kita sudah mempunyai dapat binatang liar, dapat binatang buruan, kalau kita enggak ikat, kita buka begitu saja, berarti dia akan hilang, seperti ilmu kita sudah dapat. Ya, kita tidak catat. Ya, insya Allah bertahan sehari dua hari. Abis itu ada tamang tanya, kalau kemarin ana ikut pengajian, pengajian bagaimana? Bagus, bagus. Apa divisi? Selupa. Nah, ini bagaimana? Nah, jadi kita harus catat. Minimal kalau nggak bawa buku pulpen, catat lewat HP. Ya, yang kalau nggak ada minta rekamannya, terus catat lagi. Yang penting, yang paling penting harus hadir dulu. Kenapa? Nanti ada di kunci yang selanjutnya. Setelah kita mempunyai zaka, punya keinginan, ya, sabar, sudah ada bulgo, kita harus suhbatul ustad atau irsyadul ustad. Kita harus mempunyai kontak hubungan langsung dengan ustad, bukan cuma lewat nonton. Kita harus ada kontak langsung. Supaya apa? Supaya kalau ada yang kita kurang paham atau gagal paham, kita bisa langsung tanya. Nanti kalau cuma lihat begitu di YouTube, kalau gagal paham disebarkan, akhirnya penyebar hoaklah segala macam. Ya, jadi kita harus ada hubungan langsung dengan ustadz.
Kenapa? Ustadz ini juga seperti Habib Abdurrahman, mempunyai sanad, ya, mempunyai sanad keilmuan langsung kepada gurunya, gurunya kepada guru-gurunya, terus sampai ke atas kita Rasulullah. Jadi kita harus juga mempunyai sanad keilmuan seperti itu. Jadi kita harus ada suhbatul ustadz. Dan yang terakhir dan yang paling penting dalam ta'lim belajar ini, kita sabar, ya, sabar itu harus tulul zaman, ya, waktu yang lama. Belajar itu tidak bisa sebentar, ya. Sebagaimana Habib Abdurrahman, ya, menjelaskan kemarin malam, Rasulullah sendiri mengajar kepada santri-santrinya. Siapa santrinya Rasul? Ya, sahabat. Mereka saja belajar 21 tahun. Ya, nah kita baru belajar sedikit. Baru belajar sedikit, hafal satu hadis, inna kullu bid'atin dolala wa kullu dolala finnar. Ya, semua ini sesat, sesat semua masuk neraka. Jadi baru belajar satu hadis, belajar sedikit, ini sesat, ini salah, ini apa? Jadi sebagaimana dikatakan juga seorang soleh, bahwasanya tanda orang itu berilmu, tanda orang itu berakhlak, yaitu dia tidak gampang menyalahkan orang. Orang bikin beda dengan dia dalam hal ibadah atau apal saja, dia tidak gampang ini salah, ini salah, ini salah. Tidak seperti itu, ya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan kunci tersebut, berarti kita sudah dapat ilmunya. Nah, kalau kita sudah dapatkan ilmunya, kita harus jaga. Jangan sampai hilang juga. Karena menjaga ilmu ini susah, repot. Kenapa? Ilmu itu adalah cahaya. Ya, sebagaimana kata Imam Syafi'i mengadu kepada imamnya, kepada gurunya. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Waqi. Dia bertanya kepada gurunya, "Ya Imam Waqi, saya ini, ya, sekarang ini zaman now dia nih sudah hafalannya lemah," kata Imam Syafi'i. Padahal kalau Imam Syafi'i itu kalau baca kitab, ya, dia baca lembar pertama, halaman pertama, halaman kedua dia tutup. Tutup pakai kitab yang lain agar tidak terlihat. Ditanya kenapa? Dia bilang, "Kalau ana melihat di samping langsung kehafal." Jadi dia mau hafal secara urutan. Jadi dia tuh dihafal satu, satunya ditutup. Bukan hafal, tapi sekali lihat langsung hafal. Itu kekuatan hafalan Imam Syafi'i. Kita sapa. Terus ada orang, kita enggak usah sudah ikut-ikut Imam Syafi'i. Ikut langsung Al-Qur'an Sunnah." Nah, ente sapa? Ente bisa seperti Imam Syafi'i, sekali lihat langsung hafal. Nah, Imam Syafi'i pernah suatu waktu dia punya hafalan agak kurang. Artinya apa? Dia harus butuh baca 2-3 kali baru hafal. Baca 2-3 kali baru hafal, itu dia menurut dia sudah hafalannya jelek. Maka dia mengadu kepada gurunya Imam Waqi. Dia mengadu, dia tanya, "Bagaimana ini kok saya hafalannya jelek?" Namanya guru kan tadi suhbatul ustad, irsyadul ustad. Dia tanya, kata gurunya, "Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. La yutali asi, tidak akan diberikan kepada yang bermaksiat." Jadi ente tinggalkanlah maksiat agar cahaya itu tetap ada. Karena cahaya sama maksiat, kegelapan, tidak mungkin dia bercampur. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, jangan terlalu panjang-panjang. Ya, selanjutnya kita serahkan kepada guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.